Halo. Halo, assalamualaikum. Suaranya, adakah suaranya terdengar? Enggak ada suaranya? Praktisi kurang I itu, praktisi kurang I. I. Gak ada suaranya sih ini. Kok gak kedengeran di suaranya? Tak kedengeran. Nah, ini baru kedengeran. 1, 2, 3. 1, 2, 3 baru kedengeran. Kenapa kok gak otomatis ya? Harus di itu dulu ya, setting dulu ya. Harus dirubah karena saya pakai beberapa ini, Mas. Jadi harus dirubah-rubah ternyata. Oh. Oke, teman-teman, saya buka dulu, Mas Gunggung. Tadi nggak ada suaranya, jadi harus diulangi. Oke. Oke, teman-teman, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan malam ini kita akan membahas yang seru-seru juga. Yang bahas seru-seru juga karena ya 3 bulan masa pandemi sudah kita lalui. Tentunya salah satu impact dari pandemi tersebut adalah kita jadi stres. Nah, sesuai apa yang saya tampilkan di deskripsi siaran langsung Facebook malam hari ini, kita juga sudah kedatangan Mas Gunggung sudah hadir bersama kita. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana mengurangi kadar stres dengan olah napas. Wah, ini sangat menarik ya. Dan tentunya bisa dilakukan di mana aja nanti ya. Nanti ada kesempatan penuh sama Mas Gunggung untuk berbagi bersama kita. Jadi, dalam 1 jam ke depan, kita akan mendapatkan ilmu baru ya. Bagaimana mengelola stres, bahkan mengurangi ya. Ketika kita di awal video bersama Mas Gunggung, kita membahas tentang bagaimana memproduksi antivirus alami dari tubuh kita. Jadi tubuh kita ini sudah luar biasa. Nah, sekarang bagaimana mengurangi stres? Ini sebenarnya related sama yang kemarin ya. Antivirus kita bisa produksi, kemudian sekarang kita bisa mengurangi stres. Nggak perlu ke psikolog mungkin. Kita juga bisa mengurangi stres dengan cara kita sendiri. Dan itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Nah, ini bagaimana sih nanti secara pastinya kita bisa melakukan hal tersebut. Oke, kesempatan saya langsung berikan kepada Mas Gunggung. Silakan Mas Gunggung. Mungkin kenalan lagi ya, Mas, karena mungkin pemirsanya juga berbeda lagi nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, kita ngobrol santai aja. Ya, sersan, serius tapi santai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita langsung atau gimana nih, atau santai-santai enak lah gitu. Ya, langsung enggak apa-apa, Mas. Jadi, sesuai yang kita sepakati kan apa itu stres mungkin ya, dan kenapa bisa di apa namanya? Di minimal, di reduce dengan olah nafas itu sendiri, Mas. Saya bisa share screen enggak? Bisa kali ya. Boleh, boleh, silakan. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Oke. Bagikan. Ya, saya tampilkan dulu. Nah. Muncul situ, muncul tuh. Muncul, muncul. Muncul ya, aman ya, aman, aman. Nah, ini saya gedein nih. Nah, oke. Okay. Oke, kemudian kita akan lihat definisi sehat dulu ya. Ya. Definisi sehat adalah proses di mana seorang individu mampu melakukan kestabilan koherensi yang menyeluruh. Wah, ini teorinya beginilah. Kemudian yang paling gampang itu dipahami adalah kemampuan untuk berhadapan dengan berbagai perubahan stres pada dirinya dan lingkungannya.
Jadi yang kita mau garis bawah itu definisi perubahan stresnya itu. Jadi artinya sehat itu adalah kemampuan memanage stres, yeah, sederhana gitu. Jadi manajemen stres orang sehat itu baik. Otomatis kalau kita bicara stres, kita akan lihat berbagai komponen ini. Wow. Stres secara sosial. Secara sosial misalnya Anda posting sesuatu di Facebook gitu. Dia nggak di like orang atau like-nya sedikit, lalu Anda sedih sekali. Gitu, lalu Anda sedih sekali, kemudian wah, merasa atau gimana gitu. Itu udah stres tuh sebenarnya itu. Iya ya, baper tuh termasuk stres berarti Mas ya. Baper termasuk stres, menulis-menulis aja. Physical, emotional, chemical, struktural, misalnya tulang punggung Anda tidak lurus, Anda lordosis, mungkin kifosis atau skoliosis begitu. Jadi duduk sebentar aja, aduh sakit, capek. Oh, oke. Okay. Ya mungkin karena tidak sadar dari kecil, aktivitinya kurang memperhitungkan tulang belakang atau apa sehingga gedenya jadi melengkung secara parah gitu. Yeah. Sehingga terhambat berbagai kegiatan yang sebentar aja mudah lelah, mudah capek, mudah pegel. Jadinya stres, dari struktural bisa belok ke mental, bisa belok ke physical, bisa belok ke emosional, makanya ini sambungannya itu ruwet begitu. Jadi memang bukan satu jenis ya, stres bukan satu jenis, stres jenis yeah, macam-macam. Jadi kita harus paham itu supaya kita enak memahaminya. Oke. Okay. Okay. Stres itu pada dasarnya bukan musuh, dia itu diperlukan untuk tumbuh, dia juga diperlukan untuk bertahan hidup. Dan nggak mungkin bisa pergi. Orang pengen naik jabatan, ya dikasih stres dulu. Orang pengen naik pangkat, dikasih stres dulu. Dia jauh dari keluarga, 3 bulan, dia makannya juga mungkin nggak enak. Dia nggak bisa kemana, nggak bisa liburan, kan? Dia stres dulu sampai dia bisa handling dengan baik. Dan pengen naik jabatannya pun, ya mungkin dia ada testingnya. Misalnya seperti sekolah calon-calon perwira atau pejabat atau apalagi begitu. Itu pasti ada stres. Iya, betul. Ya, jangankan yang levelnya seperti itu pejabat ya, kita pengen naik gaji sedikit aja lihat absennya, berarti Anda harus tidak boleh masuk, berarti harus selalu sehat, harus pagi, harus rajin dan sebagainya, itu stres semua isinya tuh. Jadi kalau kita tidak bisa manage dengan baik, ya sudahlah, kita akan masuk dalam lingkaran yang ruwet tadi, dari physical, bisa ke emotional, bisa ke chemical, bisa ke digestive, bisa ke social, bisa ke environmental, macam-macam. Jadi kita belajar untuk memanipulasi atau mendominasi stres itu dan membuat dia bawa pengaruh baik bagi kita daripada dia malah jadi musuh kita begitu, sehingga kita jadi sering kalah dengan itu. Orang sakit juga ya stres. Jadi banyak sekali kriteria stres ini. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ada kondisi yang disebut dengan hormesis. Hormesis itu biasanya istilah yang digunakan oleh ahli racun. Hormesis. Hormesis, ahli racun untuk menunjuk pada suatu proses di mana paparan dosis rendah dari bahan kimia atau racun atau faktor lingkungan ya yang selalu dapat merusak pada dosis yang tinggi tapi dapat menghasilkan efek menguntungkan terhadap sel atau organisme pada dosis rendah. Oh. Jadi sejarahnya itu dulu, pada zaman dulu itu ada seorang putra raja lah begitu yang kemudian dia naik tahta kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kira-kira seperti itu, naik tahta dengan kurang baik. Kemudian dia takut dibunuh, lalu ternyata benar yang dia bunuh itu kemudian berusaha untuk mengambil tahta, lalu dia kabur ke hutan. Di sana kemudian dia nggak sengaja minum racun sedikit-sedikit. Karena dia tahu kalau nanti dia kudeta lagi, dia bakal diracun. Dan minum racun sedikit-sedikit, lama-lama kok dia jadi kuat, jadi kebal. Makin lama dosisnya makin kuat, makin resiko badannya jadi kuat. Begitu. Ini sejarahnya, begitu sejarahnya. Jadi artinya kuncinya pada dosis. Kuncinya pada dosis. Makanya obat juga kuncinya pada dosis. Misalnya dikasih obat sehari 3 kali untuk 3 hari begitu. Terus pasiennya bilang sama dokternya, dok saya capek kalau harus minum obat sehari 3 kali selama 3 hari, saya rapel aja dok ya. Jadi dalam sehari itu langsung dia rapel obat buat 3 hari, dia telan semua tuh. Nah, ini racun kan? Iya. Dosis yang kecil-kecil supaya nanti obat itu bekerja secara perlahan. Nah, kira-kira logikanya begitu. Nah, jadi ini merujuk pada respon adaptif sel organisme terhadap stres yang biasanya intermittent. Intermittent tuh temporary begitu, temporary. Yeah. Contoh, olahraga fisik. Olahraga fisik kita menyengaja diri untuk stres. Secara fisikal, bisa secara emosional, bisa secara chemical, macam-macam. Anda push up 100 kali, ya sudah pasti disengaja untuk stres tuh, pada fisik.
intermittent fasting, puasa, menyengaja diri untuk tidak makan dan minum, atau tidak makan saja, atau tidak minum saja, dan seterusnya sudah dengan kesepakatan, ya melaparkan dirilah sederhananya begitu, ya pasti stres. Ya. Hipoksia, puasa oksigen, sering saya bilang di konsep pernapasan, rata-rata dia menjalani intermittent hipoksia. Stres semua. Jadi hormesis itu tujuannya adalah melakukan proses damage repair. Jadi tujuannya untuk melakukan proses dirusak dulu untuk diperbaiki secara adaptif. Okay. Jadi konsep mild stress. Ya olahraga kan begitu. Kalau kita olahraga, fisik kita kan otot-otot dibikin sobek. Dibikin sobek, kemudian secara rasional ya. Bukan betul-betul ekstrim. Gitu. Nah, jadi harus nyampe lagi. Kemudian, dia nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita di bumi, gravitasi, itu tulang kita sebenarnya terjadi kerusakan secara mikroskopis akibat dari tekanan. Kita jalan itu nekan tulang, ada kerusakan, patah-patah tulang secara mikroskopis, tapi terbaik lagi, memperbaiki diri lagi. Makanya apa namanya astronot-astronot yang keluar angkasa dalam jangka waktu cukup lama, misalnya 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu pulang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus belajar lagi, dan dia terjadi penurunan massa. Oh iya, benar-benar. Tulang gitu. Karena dia nggak kena kondisi hormesis pada tulangnya, pada ototnya nggak kena. Iya. Perbedaan gravitasi, maka gravitasi juga membentuk kondisi stres pada fisikal tanpa disadari, karena kita biasa-biasa aja, kita nggak pernah tahu ada teori yang seperti itu. Nah, ini membentuk fleksibilitas metabolik dan rewiring saraf-saraf otak. Jadi sebenarnya menyehatkan hormesis itu. Kita kena stres sebenarnya menyehatkan, asal kita tahu caranya mengantisipasinya. Oke. Okay. Sederhananya hormesis itu adalah what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu kuat. Sederhananya begitu. Berarti stres itu ternyata bagus juga untuk tubuh ya, Mas? Stres bagus juga untuk tubuh. Pasti. Ini ada teman-teman yang nanya, ini sambil santai ya. Ini link untuk ngelihat live-nya di mana katanya. Oh. Itu yang kalau nggak nge-friend sama Mas Tommy bisa lihat nggak katanya? Bisa sih, karena settingan Facebookku kan publik, Mas, jadi bisa dilihat. Aku share Facebookku sebentar. Ke WA-nya Mas Gunggung ya. Iya, ini banyak yang nanya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ya, santai aja ya, santai. Ya, santai aja. Oke, siap, kita lanjut. Nah, manfaat hormesis banyak sekali, sebanyak ini ya. Artinya kalau kita dosisnya tepat ya, sebegitu tuh. Wah. Wow. Ya, olahraga, puasa, gitu kan? Kalau dosisnya tepat, ya sebegitu. Tuh. Jadi artinya ya stres itu sesungguhnya enggak merusak banget begitu istilahnya. Asal kita ngerti bagaimana cara memanage-nya. Jadi sebesar ini pengaruhnya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana cara mengukur tingkat stres? Iya. Yeah. Berbagai macam cara, ada yang menggunakan adrenal stress index pakai hormon adrenalin, gitu. Adrenal diambil dari saliva biasanya, tapi mahal. Anda harus pakai alat yang khusus laboratorium lah. Kekakuan pada tubuh, stiffness juga bisa kita lihat, bangun tidur kalau enak kaku, ada physical stress di situ. Tes pernapasan, kok nama saya jadi sempit, sesek, terus nggak enak, juga bisa salah satunya. Kemudian bisa juga kita pakai konsep heart rate variability, seperti yang kemarin kita bahas, mengenai ini nanti larinya ke napas ritme. Okay. Variability. Nah, ini yang biasa saya pakai, yang paling gampang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dengan alat-alat yang cukup murah dan teorinya mudah dipahami. Gitu. Nanti kita akan bahas hari ini. Sekarang kita akan lihat secara high level, secara garis besar, the power of stress. Ini belum ada kaitannya dengan pernapasan, belum. Tapi kita secara umum dulu, supaya kita tahu. Yeah. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, benar nggak sih stres itu bikin sakit, stres itu bikin penyakit, stres itu bukan begitu kan? Benar nggak? Kan, gitu. Sering orang nanya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antara stres dan keyakinan, atau stres dan belief. Ada studi di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun.
menanyakan tiga hal. Apakah Bapak Ibu mengalami stres pada kadar yang tinggi, menengah, sedikit, atau tidak ada? Ditanya dijawab. Gitu. Terus membandingkan dengan data kematian. Jadi respondennya dibandingkan. Sama data tahun 30 ribu orang, itu sekitar 240 ribu orang. Hasilnya, mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. 43%-nya mati. Tapi, ada tapinya nih, di studi ini dikatakan begini. Hal itu hanya terjadi pada mereka yang percaya. Jadi mereka yang mencontreng apakah stresnya bikin mati? Iya, contreng mati beneran. Gitu. Ngerti ya logikanya maksudnya? Iya, yeah, iya. Yeah. Ini ada hubungan antara stres dan belief. Ini studi. Ini ada di bawah sini. Risetnya gitu. Ada di bawah sini. Jadi hal itu terjadi hanya pada mereka yang percaya bahwa stres berbahaya bagi kesehatan mereka dan bikin mati. Kan kalau orang responden kan biasanya pertanyaan ya tidak kan contreng gitu kan. Saya bahwa stresnya bikin mati, ya tidak, begitu. Jadi 43%-nya itu menjawab iya. Ya, artinya mati beneran. Jadi ada hubungan antara stres dan belief. Jadi, apa namanya? Ya karena itu pengakuan kan mas ya? Ya, isunya ini adalah jurnal ini mengubah sudut pandang psikolog di Amerika. Konon katanya begitu. Ini perlu untuk di riset lagi lah. Tapi dari yang saya baca sih begitu gitu. ini diinget-inget satu ya, stress dan belief. Kemudian yang kedua kita akan lihat stress dan perubahan mindset. Jadi ada studi di Harvard. Serta diberitahu bahwa respon tubuh terhadap stress itu memiliki manfaat yang baik bagi itu sebenarnya. Jadi ini ada namanya social stress test. Jadi peserta suruh maju. Kemudian ada tim penguji di depannya. Lalu diberikan sebuah pertanyaan yang kemungkinan besar dia nggak bisa jawab. Kayak saya misalnya dikasih pertanyaan sama Mas Tommy, Mas Gunggung bisa tolong diceritakan bagaimana cara memperbaiki mesin Honda? Saya nggak bisa jawab. Nggak ngerti, begitu. Nah, ketika saya sudah maju di panggung, tentu saya berhadapan dengan orang-orang juri yang killer, misalnya begitu, ya pasti saya jadi stres di situ. Tapi si panitia bilang sama si subjek ini, sama si responden, kalau nanti you lagi di depan, kemudian you lagi stres, kemudian misalnya jantungnya berdetak cepat, you anggap aja bahwa itu sedang siap untuk tubuhnya melakukan aksi. Kalau nanti napasnya makin cepat karena grogi dan sebagainya, udah, pede aja, nggak masalah. Anggap aja itu kondisi oksigen lagi dimasukkan lebih banyak ke otak, kira-kira begitu. Jadi intinya disuruh maju dan pede dan positive thinking. Berani begitu, walaupun dia yang nggak ngerti subjeknya begitu. Yang penting betul-betul dia okay, saya keringat dingin, berarti saya lagi beraktivitas lebih cepat, ini badan saya membaik dan sebagainya, kira-kira begitulah. Jadi peserta diminta untuk memandang bahwa kondisi stres yang muncul justru akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka. Iya. Nah, hasilnya kondisi umum pada saat jantung stres normal ya, detak jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya menyempit, vasokonstriksi. Kalau kita stres itu, jantung kita berdetak lebih cepat, karena ada kenaikan saraf simpatik. Jika saraf simpatik naik, maka adrenalin naik. Jika adrenalin naik, maka dia akan hingga pada jantung dan mempercepat detak jantung. Kemudian pembuluh darahnya menyempit. Nah, kondisi jantung saat stres, ketika dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan. Hasilnya, detak jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya melebar. Jadi merubah mindset sedikit aja metabolisme berubah tuh, fisikalnya berubah tuh. Jadi kalau kondisi normalnya jantungnya cepat, pembuluh darahnya menyempit, begitu dia dipandang sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan, maka detak jantungnya masih sama cepatnya, tapi pembuluh darahnya melebar. Itu berdamai gitu mas ya? Berubah langsung saat itu juga. Saat itu juga, itu ada jurnalnya di bawah, bisa dibaca. Keren. Wah, ini aku benar peta. Hubungan berikutnya antara stres dan menolong orang, helping people. Jadi kalau yang pertama stres dan belief, keyakinan. Yang kedua stres dan positive mindset. Yang ketiga ini stres dan helping people. Ada studi di Universitas Buffalo. Mendata sekitar 1.000 orang dewasa di Amerika dengan usia sekian. Dengan dua pertanyaan. Seberapa besar stres yang dialami Bapak Ibu pada tahun terakhir? Iya. Lalu ada pertanyaan lagi, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain? Saudaranya, temannya, tetangganya, atau komunitasnya, begitu. Seperti Mas Tommy nih, bantu-bantu orang nih dengan memberikan workshop, ceramah, free webinar, dan sebagainya.
Kemudian di data seperti biasa, berapa angka kematian indeks selama 5 tahun terakhir di wilayah responden. Hasilnya, mereka yang mengalami stres berat oleh karena masalah tertentu yang misalnya keuangan, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, memiliki peningkatan risiko kematian hingga 30%. Waduh. Sepertiganya tuh mati. Tuh. Iya. Tapi, apa ada tapinya lagi. Hal itu tidak berlaku bagi semua responden. Mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang yang lebih banyak, nggak mati-mati. Tuh. Nol. Ada jurnalnya itu. Iya. Nol tuh. Itu jurnalnya bisa diakses. Silakan Anda baca, buktikan sendiri. Itu menarik ini. Iya. Banyak membantu orang lain itu dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres. Wow. Jadi helping people itu helping you sebenarnya. Iya. Helping people itu helping you, helping us. Kalau kita nolong orang lain, sebenarnya kita lagi nolong diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau Anda tuh pelit nolong orang, Anda sedang merusak diri sendiri sebenarnya. Semakin banyak kita membantu orang, nolong orang dengan mungkin pikiran, tenaga, biaya, yang kita bisa saja. Bisanya nulis ya, nulis. Punya teknis IT ya, begitu. Pernapasan ya, sharing, bantuan metode dan sebagainya. Jadi, helping people is helping you sebenarnya. Mm-hmm. Jadi mereka yang meluangkan waktu lebih banyak membantu orang lain itu malah nggak mati-mati. Jadi, jadi ada landasan logis, sedekah itu menolak bala. Sedekah yang usia. Memperpanjang ya, usia. Landasan logisnya tuh ini gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi menarik, jadi ada tiga tadi kriteria poinnya. Stress and belief, stress and positive mindset, stress and helping people. Jadi kayak sekarang masa pandemi, orang banyak-banyak berbuat kebaikan sedekah. Itu menolong dia sebetulnya. Nah sekarang pertanyaannya, dari tiga jenis karakteristik stress dan activity tadi, belief, positive mindset, dan helping people, apa sih yang bedain? Yang mati yang ini hidup gitu. Ya terlepas dari takdir ya, saintis kan biasanya dia akan mencari tahu kan, cari tahu logisnya kira-kira gitu. Nah, ternyata ada hormon stres yang muncul di badan orang itu. Hormon stres itu ada dua kategori. Ada hormon stres yang masuk kategori aspek individual dan ada hormon stres yang masuk kategori aspek individual sekaligus sosial. Jadi ada yang individual saja, ada yang sosial. Apa sih maksudnya? Aspek individual itu adalah ketika hormon stres itu muncul di tubuh orang itu, maka dia hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Jadi Mas Tommy stres, muncul hormon stres, ya udah mempengaruhi badan Mas Tommy aja, nggak mempengaruhi saya, nggak mempengaruhi tetangga, nggak mempengaruhi orang lain begitu. Nah itu hormon stres yang disebut aspek individual. Contohnya adalah epinefrin, norepinefrin, kortisol. Epinefrin itu nama lain dari adrenalin. Norepinefrin nama lain dari noradrenalin. Dan kortisol. Fungsinya keren. Hormon stres itu aslinya proteksi. Aslinya proteksi. Jadi ketika terjadi kondisi yang berbahaya, maka hormon itu keluar, segera ambil alih. Kalau dia sifatnya temporary, keren. Tapi kalau sifatnya prolonged, bahaya. Karena ketika stres naik, dia akan shutdown imunitas. Ibaratnya begini. Dia itu special force sebenarnya. Aslinya itu fungsinya sebagai special force. Jadi kalau you dalam kondisi bahaya, special force ini keluar. Lalu yang bukan special force ini ya udah lu istirahat dulu biar gua aja yang handle. Makanya orang kalau ketemu singa ototnya jadi sangat berlipat ganda kekuatannya, dia bisa lari sampai berapa meter. Gitu. Dia bisa angkat mobil, dia bisa angkat kulkas sendiri. Penjelasan ilmiahnya ini ternyata. Ada banyak jurnalnya lah kira-kira begitu yang membuktikan bahwa terjadi kondisi yang disebut dengan adrenaline rush. Itu. Jadi ketika ini keluar, udah lu diem deh. Yang lain kira-kira bahasanya gitu. Lo diam yang biar gue yang maju. Tiga ini maju nih. Wah, dia bisa lowering inflamasi, dia bisa itu kan bisa di sini kelihatan nih. Dia bisa meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan tekanan darah dan sebagainya. Banyak sekali lah. Bisa pecah glikogen, bisa meningkatkan fokus. Kita stres fokusnya makin gede. Coba orang kalau lagi ketakutan. Merinding nih bulu kuduk nih. Pasti semua berat. Iya, benar. Kuping jadi peka nih. Benar-benar itu. Kedengeran gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi memang ini semacam proteksi dini gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang membahayakan, maka segera tubuh kita ini mengeluarkan sesuatu yang untuk handling itu secepat-cepatnya supaya kita selamat. Makanya intermittent stress itu sesuatu yang sering kita lakukan sebenarnya.
Nanti kalau prolong stres itu yang bahaya, nanti kita lihat dampaknya. Yeah. Nah, sekarang kita akan lihat hormon stres yang bersifat individual sekaligus sosial. Namanya adalah oksitosin. Oksitosin. Jadi oksitosin ini hormon cinta lah ceritanya begitu. Wow. Sejarahnya dulu itu dari seorang ibu yang apa namanya hamil kemudian melahirkan, lalu punya bayi, lalu bayinya itu kan random jam tidurnya, random jam bangunnya, begitu kan suka-suka dia aja. Dan sang ibu kan selalu siap sedia kapan saja tanpa dia merasa apa namanya lelah, dia nggak kena flu, nggak kena pilek, nggak kena demam, nggak kena sakit. Kok bisa gitu? Padahal kalau itu proposisinya, bapaknya yang suruh jagain anaknya yang masih bayi itu dijamin stres lah bapaknya tuh. Tapi ibunya enggak. Ternyata setelah diteliti, mereka-mereka yang apa namanya seorang ibu yang sayang pada anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, lalu dia dengan penuh cinta kasih melayani seluruh kebutuhan anaknya kapanpun dibangun di ladin dan sebagainya, muncul hormon oksitosin dari tubuhnya. Oksitosin ini fungsinya pun enggak kalah keren. Nah, ini adalah hormon yang bisa mempengaruhi orang lain. Maka ada fungsi sosial. Gitu. Jadi ada fungsi sosial. Perkuat hubungan sosial, meningkatkan empati, meningkatkan kecenderungan membantu dan mendukung orang yang disayangi. Gitu. Jadi kayak tadi, stress and helping people. Jadi itu adalah fungsi oksitosinnya naik di badan orang itu. Meningkatkan rasa kasihan dan perhatian. Jadi kalau kita nggak pernah bisa kasihan sama orang itu, mesti sampai memang lu harus latih begitu. Karena kebaikan itu dilatih, sedekah itu dilatih. Kita betul. Dilatih. Nggak ada orang begitu lahir langsung enteng tangannya buat ngasih sedekah, maksudnya nggak mungkin lah. Iya. Latih dulu sampai ringan tangannya begitu. Tuh. Jadi ini satu-satu jenis hormon yang hormon stres ya, yang melahirkan komunikasi sosial, bisa mempengaruhi orang lain. Nah, dia harus lahir dalam kondisi stres dulu. Jadi kayak saya sekarang lagi tenang nih. Mm-hmm. Tenang, terus merem. Nah, lihat di poin nomor 6 sini ya. Titik positif. Kemudian saya lagi tenang. Apakah oksitosin saya keluar? Enggak. Karena masa enggak lagi stres. Jadi kalau kita stres dulu, kemudian kita berusaha tenang, baru oksitosinnya keluar. Tuh, jadi harus stres dulu. Harus terkondisikan stres dulu. Misalnya kayak marketing begitu kan, Mas Tommy kan. Apa namanya pembeli kok ini nggak datang-datang misalnya kita stres tapi kita masih tetap tenang masih tetap misalnya lu mas berarti kalau terlalu lama di zona nyaman itu juga akhirnya nggak bagus juga ya tulismu tuh nggak bagus misalnya nih contoh yang paling gampang saking takut sama corona di rumah ya artinya bukan merekomendasikan untuk membangkang terhadap PSBB enggak kita tetap rasional sel imun itu kalau nggak ketemu musuh juga bahaya jadi lemah. Makanya, yang paling gampang begini, anak kecil zaman dulu sama zaman sekarang. Tadi anak kecil zaman dulu itu dekil, lecek, kumel, saya juga dulu begitu, ya kan, main di kali, main di kebon, kakinya kotor, mungkin sama yang di lumpur, mukanya nggak keruan, masuk ke hidung, ketelan begitu kan. Tapi nggak sakit-sakit tuh sehat-sehat aja. Iya benar-benar. Sekarang gadget terus, ya kan, berjam-jam. Kena hujan sedikit pilek, flu. Orang zaman dulu begitu hujan anaknya diumbar, oh, sana hujan-hujanan main bola di lapangan yang merah gitu kan, pulang-pulang dijewer maknya begitu. Ya karena sel imun itu ketemu dengan lawan, ya tentu lawan-lawan yang rasional lah ya. Lawan yang sangat berbahaya tentu kita harus hati-hati. Kalau pandemi seperti ini kita ikuti saran pemerintah, semua protokol kesehatan diikuti dan sebagainya, vitamin C itu kita ikuti semua. Khawatirnya. Imunitas you tidak cukup kuat, khawatirnya begitu. Betul. Maka dibantu dengan semua protokol-protokol yang diharapkan untuk bisa memutus mata rantai. Tapi kalau kita komparasi dengan cerita-cerita tadi, jadi tidak boleh kita terlalu safe di zona nyaman, itu tidak boleh. Nah, itu dia. Ada prinsip zona yang orang dari zona ini pindah ke sini begitu. Itu. Jadi zaman sekarang kan banyak orang pindah zona tanpa diharapkan. PHK. Betul. Mau nggak mau, biasanya bekerja terima gaji tiap bulan, sekarang wira swasta. Malah berkembang maju, kan ada bakat di situ. Iya. Yeah. Hanya selama ini asumsinya adalah kerja, ya kayak gitulah. Oke, jadi sederhananya, kalau misalnya tiga hormon ini keluar, stres yang individual ini, adrenal, kortisol, adrenal, kemudian muncul oksitosin. Oksitosin akan memblocking, istilah bahasa saya ya, sederhananya dalam tanda kutip, kalau bahasa sederhananya, udahlah,
lu adrenalin, kortisol, lu diem aja. Sekarang giliran gua. Kira-kira gitu, gantian lagi tuh. Kalau tadi ketika yang individualnya muncul, adrenalin, kortisol, adrenalin muncul, dia akan ngomong sama sel imun kita, udah lu diem. Ini giliran gua. Sebelum muncul oksitosin. Oksitosinnya muncul, gantian. Lu udah diem aja deh. Gitu. Atau oh, gitu itu deh. Keren banget ya. Nah, ini rajanya lah. Kasarnya dalam tanda kutip, kira-kira begitu. Makanya... Okay. Oksitosin hormon cinta, orang-orang yang penuh cinta kasih sayang itu powernya besar, powernya besar. Ada sebuah buku yang dikarang oleh David Hawking kalau nggak salah. Itu ada nilai-nilai kesadaran cinta kasih itu paling tinggi lah gitu. Paling tinggi ya, setuju. Yang paling tinggi, karena dia paling bisa mempengaruhi dengan yang lain. Nah, jadi oksitosin itu membuat kita bisa dapatkan ketahanan stres atau stress resilient. Oh, jadi dari tiga tadi, stress and belief, kemudian stress and helping mindset, stress and helping people, itu kalau dipahami dia akan rilis oksitosin sebagai media proteksi. Wow. Terutama stress and helping people itu jangan ragu-ragu nolong orang. Kalau kita punya kemampuan pikiran, pikirannya kita bantu untuk membantu orang. Tenaganya, kita punya biayanya, dan sebagainya. Jadi ragu-ragu. Hukum alam itu salah. Mungkin di mata manusia dianggap ABCD, tapi balikannya akan besar selama kita bisa jaga niatnya dengan baik. Betul. Kalau berkembang itu pasti niatnya bisa dijaga. Cenderungannya begitu. Yeah. Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya ketika kita keliru atau benar. Jadi otak kita tuh nggak ada bedanya sebenarnya. Otak kita nggak ada bedanya. You keliru, you benar tuh dia akan generate hal yang sama. Saya akan tunjukin video. Ini menarik sekali. Gitu. Ini video. Oke. Okay. Video sel saraf yang ada di otak kita. Kita akan lihat. Tunggu sebentar. Jalan. Nah, itu dia. Katanya. Oh, di sel saraf kita tuh sebenarnya melakukan proses regenerasi. Kemudian dia ada cabang-cabang yang saling. Dia tumbuh lah kasarnya begitu. Oh. Dia bertumbuh. Ini sel otak kita. Tuh, lihat tuh ya. Tuh, jalan tuh. Saling gambung. Dia saling itu ya? Iya, saling gambung, saling begitu kan. Yang dari ujung ke ujung itu lalu. Nah, ini kelihatan lebih jelas lagi sini. Tuh, kelihatan ya. Ting, ting, ting. Nah, jadi membentuk satu rangkaian. Network. Network. Nah, jadi sebenarnya otak kita tidak peduli itu benar atau salah. Iya, yeah, yeah. Secara fisikal. Artinya, kalau keliru kita menyikapi stresnya, ya kita kebentuk seperti itu. Kalau kita sikapi stresnya, ya kebentuk begitu juga. Jadi ada power di sini yang terbentuk sel-sel saraf kita ini, tapi baik atau buruknya nggak peduli otaknya. Dia nggak peduli. Ya, ya. Fisikalnya begitu. Maka kita yang menentukan sebagai pemilik tubuhnya itu untuk handling kondisi hormesis itu, untuk handling bisa manage apa enggak, apa kita malah larut dalam stresnya. Ya. Ada rumus. Proses, ada proses sebut dengan proses firing. Firing itu terpicu misalnya, aduh gua harus sedekah misalnya begitu. Aduh gua harus perang, itu firing tuh. Ting, istilahnya kira-kira begitu. Kalau di kartun gambarnya tuh lampu. Kartun gambarnya bohlam lampu warna kuning terang. Kan? Itu ting, ting itu eureka gitu, firing. Yeah, yeah. Aha gitu ya, aha. Aha. Kira-kira aha, firing. Langsung pada saat itu, ting ada cikal bakal, sel saraf belum ada bentuknya, baru cikal bakal aja. Bisa dipertahankan nggak tingnya? Kalau bisa, akan terjadi proses rewiring yang pertama dalam waktu 72 jam atau 3 hari. Dan mencapai puncak dalam waktu 3 hari, 30 hari. Kita akan lihat lebih detail. Jadi dalam posisi 3 hari itu baru ting, baru buletannya ini. 3 hari. Ini neuron, sel saraf. Sel saraf yang matang. Dalam waktu 7 hari, baru ada cabangnya sedikit. Kalau masih bertahan, jadi artinya orang itu masih melakukan hal yang sama itu aja terus. Iya, yeah, iya. Yeah. Pertama, ting, gue harus sedekah. Hari kedua, ting, gue masih sedekah. Hari ketiga, ting, gue masih terus sedekah. Terus, gue masih sedekah, kebentuk seperti itu di otak kita. Baru kemudian, di hari 14, cabangnya makin kuat. Terus, sampai ke hari 90, makin 90. Kuat. Di hari 30, cabangnya udah sedemikian. Kokohnya yang tadi saling nyambung-nyambung itu. Artinya, sudah mulai aktivitas itu akan bisa mempengaruhi bagian otak kita yang lain. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau baru 7 hari, 14 hari belum cukup kuat.
Okay. Setelah 30 hari, baru dia bisa mempengaruhi bagian otak kita yang lain. Bisa mempengaruhi behavior, bisa mempengaruhi pemikiran, bisa mempengaruhi karakter. Bisa mempengaruhi itu, betulan itu. Nah, jadi mulai terbentuk di hari ketiga, mencapai puncaknya dalam waktu 30 hari. Setelah itu akan sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kira-kira begitu tuh. Ya, kan, oh, oke, okay. Jadi, ya. Gitu. Jadi paham juga nih Mas Gunggung. Nah, ada beberapa quote kan yang bilang untuk menjadikan sebuah habit itu memang membutuhkan waktu 90 hari ini. Yes. Ini jawabnya ini ya? Iya, ini langsung. Tapi sekali lagi, ini yang terjadi dalam otak kita tidak peduli you baik atau buruk. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau setiap hari kita cuma merenungi nasib, aduh dagang laku, aduh nggak ada pembeli dan sebagainya, ya udah begitu. Dan jangan lupa gelombang otak itu memancarkan gelombang dan frekuensi, jangan lupa. Malah menjadikan ya? Malah ya, menjadikan rumus attraction kan? Iya. Ya, jadinya begitu akhirnya kan? Sesuai yang kita pikirkan. Benci orang misalnya, pasti di warteg ketemu sama pembenci. Bisa aja Demokrat nih. Bisa wah, jadi ya. Ini presiden A, ini calon presidennya. Kok dia begini. Teman-temannya, iya tuh, dia begitu. Ini karena gelombang. Ah, ya. Oke. Okay. Menarik frekuensi yang sama. Iya, lawa kan begitu. Okay, ya kan? Okay. Nah, jangan lupa, ketika sel saraf di otak itu kebentuk, berarti dia punya energi. Lalu dia memancarkan energi. Lalu energi itu saling sambung menambung, lalu dia mempengaruhi sel-sel otak yang lain, lalu dia akan mengambil alih, override behavior. Oh iya, logikanya jelas pasti, kan tadi kan terlihat sarafnya saling sambung menyambung kan. Iya. Bisa melakukan itu secara istiqomah. Kemudian wow. Kita kuatkan lagi, lalu kita support sedikit-sedikit activity A yang kemudian dilakukan activity B yang mensupport activity A, disupport lagi activity C, disupport lagi activity D. Kayak apa kuatnya otak kita coba? Wow. Nah, kuat sekali. Dan kalau ini sudah saling sambung menyambung seperti tadi, dia akan override. Dia akan menimpa kebiasaan-kebiasaan lama. Dia akan menimpa pikiran-pikiran kita yang lama. Dia akan menimpa konsep-konsep yang selama ini ada dalam pikiran kita, tapi kalah dengan yang baru. Iya. Kalau kita lakukannya sekedarnya, ya sudahlah, dengan 2 hari seneng, lalu hari ketiga lemas, hari keempat lemas, kelima seneng, duitnya apa pembelinya banyak misalnya, keenam sepi, kemudian dia mengeluh lagi, nggak jadi. Jadi pertahankan ini dalam pikirannya 90 hari sampai 30 hari, lalu sampai 90 hari. 30 hari itu udah cukup. Setelah itu dia pasti akan kebiasaan. Pasti akan kebiasaan. Akan gampang sananya, akan gampang. Kita lihat lagi ya lebih jelasnya. Ini ya. Yang langsung di dalamnya, kalau ini kan hanya grafis biasa. Langsung kita melihat nih, 30 hari udah begini nih, sambung menyambung tuh. Jadi bayangkan yang node yang sebelah kanan ini, yang tengah ini adalah kebiasaan baru, yang node sebelah kanan hijau ini adalah kebiasaan lama. Bisa override. Bisa override. Tuh. Jadi penting memahami konsep-konsep. Keren itu. Ini. Jadi orang kalau baru mulai ikut workshopnya atau seminarnya Mas Tommy, wah semangat firingnya saat itu. Iya. Begitu, kan? Tinggal itu kan workshop cuma sehari. Ya katakanlah itulah. Besok dia pulang, dia masih bisa mempertahankan ahanya nggak? Dia masih. Bisa, nah itu dia benar. Dia masih bisa meyakini itu, kemudian ahanya selalu terbentuk setiap hari dan selalu membesar dari hari ke hari, bisa nggak? Kalau sedikit aja dia ragu, nggak jadi. Iya. Yeah. Sampai berhenti, nggak jadi. Kebanyakan berhenti, Mas. Oke. Sekarang kita lihat hubungan sama pernapasan. Tadi ini intermezzo. Jadi stress and belief, keren. Positive mindset, kemudian stress and helping people, itu lakukan aja. Ada lakukan. Lalu firing. Dari mulai ahanya muncul sampai 30 hari hingga 90 hari, ya berarti 3 bulan lah kurang lebih ya, itu dipertahankan, maka Anda akan mendapatkan perubahan pada otak. Sarafnya akan paling kuat sekali, dia akan bisa mengoverride sikap, watak, perilaku, behavior, dan sebagainya, override. Dan jangan lupa otak memancarkan gelombang, ketika itu terbentuk dengan hasil override yang Anda lakukan, tidak peduli baik ataupun salah, maka dia akan memancar ke alam semesta. Dan prinsip waterfall, prinsipnya sama seperti prinsip resonansi, hanya akan bertemu dengan frekuensi yang sejenis.
Orang yang suka sedekah pasti akan diketemukan dengan orang juga yang suka sedekah. Pembenci akan ketemu dengan pembenci. Orang suka ngomongin orang pasti ketemu sama yang suka ngomongin orang. Orang yang dipikirnya meriset mengenai medis misalnya, okay, gue belajar olah napas, gue pengen meriset mengenai medis, pasti dia akan ketemu sama dokter, dia akan ketemu sama dokter, spesialis, profesor, pasti dia akan ketemu. Buktikan aja, pasti dia akan ketemu. Karena saya sudah merasakan dan membuktikan begitu. Lalu saya meriset olah napas dari sisi medis, dari sisi logis, saya belajar buku-buku kedokteran, lalu setiap hari otak saya isinya itu aja, sampai saya kehilangan waktu untuk ngomongin orang. Nah, kehilangan waktu untuk membanding-bandingkan sama orang, menjelek-jelekan orang, kehilangan waktu itu semua. Saya override apa namanya pikiran saya dengan keinginan untuk menambah pengetahuan terus-menerus. Yang sifatnya karena saya memang nggak tahu, maka saya harus belajar terus-menerus. Lalu perlahan resonansinya saya ketemu dengan satu dokter, dua dokter, tiga dokter, terus sampai 100 dokter lebih. Sampai ketemu dengan dokter, ketemu dengan profesor, presentasi dengan banyak dokter, ketemu dengan rumah sakit. Jadi sehingga akhirnya udah se-Indonesia udah sampai ke 5 negara. Alhamdulillah. Sampai saya kehilangan sama sekali hasrat untuk apa ya istilahnya, oh dia udah nggak ada lagi karena itu udah itu. Keren. Udah itu tuh istilahnya tuh. Jadi kalau manah itu kita udah nggak larik-larik lagi tuh. Gue tahu sih. Ya. Pasti. Begini nih. Nah, kalau masalah larik-larik ini, you belum titis, bahasa Jawanya kira-kira. Iya. Yeah. Belum titis. Baru kita udah fokus begini, cus, lepas, sampai pasti. Alam semesta akan bantu. Kenapa? Karena gelombangnya diarahkan dari sini. Gelombangnya dari hasil dari pembentukan saraf-saraf, miliaran saraf triliunan dalam tubuh kita. Gila, itu berarti kekuatan otak luar biasa ya, Mas ya? Iya, luar biasa. Makanya yang membedakan kita sama binatang kan otak kita sebenarnya. Secara fisiologis, fungsi-fungsinya memang ada kolbu, ada hati gitu kan. Tapi itu yang bikin sampai sekarang kucing nggak bisa bikin nasi goreng. Walaupun sama-sama punya otak. Maunya juga sama punya otak. Tapi dia nggak bisa bikin sepeda. Dia nggak bisa bikin kopi enak begitu kan. Sama-sama punya otak, tapi ada sesuatu yang dia nggak dibekali begitu. Nah, kira-kira begitu lah logikanya. Kita dari manusia ya, jadi kurang lebih ada 11 sistem. Yang akan saya singgung sedikit adalah sistem saraf. Sistem saraf itu disebut dengan master system. Jadi nyaris semua bagian tubuh kita terhubung dengan sistem saraf. Kalau ngapalin mah susah, paling yang warna merah aja dah. Saraf simpatik sama parasimpatik. Saraf simpatik berhubungan dengan stres. Saraf parasimpatik berhubungan dengan recovery. Jadi kalau lagi stres, badan kita, saraf simpatik kita bereaksi. Naiklah kasarnya begitu. Jadi stres terhubung dengan kenaikan saraf simpatik. Kesepakatannya begitu. Recovery terhubung dengan kenaikan saraf parasimpatik. Gampang ya ngapalinnya ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan konsep dengan heart rate variability. Heart rate berarti di jantung. Bukan di otak. Kalau tadi kita bicara otak, sekarang kita bicara jantung. Jadi atau ada otak di kepala, ada otak di jantung. Jadi jantung itu ada 100 saraf yang fungsinya sama seperti otak. Dan dia bisa hijack, bisa intercept juga. Dia bisa mengatasi otak, dia bisa mencegat fungsi otak. Contoh gampangnya begini, puasa deh, puasa makanan. Puasa. Lalu dihidangkan makanan. Jam 12 siang, jam 1 lah. Kruyuk-kruyuk jelas lah. Ngelihat, wah masakan padang. Tidak-tidak. Gue lagi puasa, hilang semua tuh. Hilang semua. Begitu hatinya bilang, eh lagi puasa bos. Otaknya kalah. Jadi puasa salah satu kriteria untuk menguatkan hati. Bisa menang gak dari sini? Ini hati bisa menang gak dari otak you gitu. Karena otaknya dunia semua, dia lihat makanan, dia lihat warna, keinginan semua. Oke, kita lihat heart rate variability. Sederhananya ini diringkas aja. Ringkas aja ada hubungan antara saraf otonom dan heart rate variability. Hubungan ini berbasis frekuensi. Jadi disepakati oleh medis, oleh sains gitu ya, ada tiga jenis frekuensi di dalam saraf otonom kita, simpatik, parasimpatik. Jadi ada very low frekuensi, ada low frekuensi, dan ada high frekuensi. Masing-masing dinisbatkan pada
ini. Contohnya kayak low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik, high frekuensi dinisbatkan pada saraf parasimpatik, low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat range frekuensinya di sini. Jadi kalau ada sebuah upaya apapun itu yang bisa menghasilkan frekuensi antara 0,04 sampai 0,15 Hz, artinya upaya itu berarti mempengaruhi saraf simpatik kita. Logikanya begitu. Demikian juga jika ada upaya atau intervensi apapun itu jenisnya yang bisa menghasilkan frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, itu berarti sedang menggetarkan saraf parasimpatik. Oh, nah sekarang itu paling gampang dicapai dengan pernafasan. Jadi kalau kita bisa create pernafasan dengan ritme napas, dengan mengubah pola napas yang bisa menghasilkan frekuensi tertentu yang berada pada range ini, berarti ritme napas kita sedang menggetarkan saraf itu. Oh, oke. Okay. Terserah kita mau ritme yang mana, tergantung tujuan aja. Iya. Yeah. Jadi kalau kita lagi stres simpatiknya naik, ya kita gunakan ritmenya parasimpatik. Kalau kita pengen cepat sembuh, ya kita pakai ritmenya parasimpatik. Karena tadi parasimpatik berhubungan dengan aspek recovery. Oh, sederhananya begitu. Nah, ini akan nanti dilihat konsep pernapasan sebagai pembentuk frekuensi manual. Konsepnya diambil dari respiration rate atau laju pernapasan. Jadi kalau sekarang Mas Tommy lagi nonton saya, ini kan bernapas. Hitung dalam semenit. Itu namanya respiration rate atau laju pernapasan. Ya, respiration rate atau laju pernapasan, yaitu jumlah bernapas dalam 1 menit. Jumlah bernapas dalam 1 menit. Umumnya antara 12 sampai 20 kali umumnya. Kemudian laju pernapasan membentuk ritme, ada ritme simetris, ada ritme asimetris. Ritme asimetris biasanya disebut dengan respiratory sinus arrhythmia atau RSA. Itu yang buat napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya ada orang bernapas dengan tarik 5, buang 5, tahan 5. Dia menghasilkan persen berapa? Respiration rate-nya itu RR-nya adalah 4. Dari mana 4? Karena respiration rate hitungannya per menit kan? Iya. 60 detik. Jadi tinggal 60 dibagi 5 tambah 5 tambah 5. Oh, jadi 60 dibagi 15, berarti 4. Kalau ada orang menjalani ritme napas ini, berarti kita sebut dia RR-nya 4. Oke. Okay. Sekarang kalau yang 5-5-5 berapa cukup? RR-nya. 60 dibagi 20. Berarti? 3. Ya, betul. Gitu, gampang kan? Ah, nomor 3, RR-nya berapa? 1 detik, 2 detik, 30 berarti ya? Yes, betul. Pinter. Nomor 4, RR-nya berapa? Ini jadi hitung-hitungan nih. Ini apa-apa, biar paham kan? Ini kan ujiannya simple kan? RR-nya berapa nomor 4? Ya itu jadi 60 jadi juga. Yes, betul. Begitu. Oke. Okay. Gampang ya, jadi RR begitu. Nah, ada korelasi antara respiration rate dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu satuannya hertz. Satuannya hertz. Ya. 1 hertz itu sama dengan 1 cycle per second. Jadi 1 putaran per detik, CPS istilah cycle per second itu 1 hertz. Berarti kalau 1 hertz itu adalah 1 cycle per second, berarti kalau kita ubah jadi menit, 1 hertz adalah 1/60 cycle per menit. Wow. Ini rumusnya memang begitu, ini konversi apa namanya? Waktu ke cycle ke hertz. Jadi misalnya ada orang bernapas dengan ritme dengan RR 30 misalnya. Berarti hertz-nya berapa? Ya gampang, 30/60. Berarti 0,5 hertz gitu. Jadi kalau orang bernapas 30 RR ini dengan ritme 1-1 berarti berat-berat gitulah. Berarti 0,5 hertz. Dari mana? Dari 30/60. Jadi kalau orang bernapas dengan setengah-setengah, gitu, ya berarti ya 60/60, berarti di 1 hertz. Kalau stabil ya, stabil. Jadi gampang hitungnya, konversi jadi gampang, logis sekali kan. Nah, sekarang kita akan lihat hubungannya. Nih, ini udah saya bikin rumus-rumus sederhananya lah. Jadi
10 ayat 30 per 60 setengah. 10 per 60 0,16666666 dibulatkan jadi 0,17. 6 per 60 0,1 gitu, dan seterusnya. Logis kan sekarang? Berarti artinya kalau kita mengubah laju pernapasan, berarti kita lagi create frekuensi. Frekuensinya bisa diukur. Kalau frekuensinya bisa diukur, energinya juga bisa diukur. Ya, betul-betul. Ini nanti pelajaran berikutnya. Ya, benar. Bagaimana pernapasan kita menghasilkan energi yang bisa kita ukur. Dan nanti energi itu bisa ngapain aja. Itu akan juga luas sekali. Ya. Tubuh kita itu terdiri dari entitas, sel. Sel tunggal yang kemudian jika dia homogen, maka dia membentuk organ. Jadi kayak jantung, itu adalah kumpulan dari sel jantung. Gitu. Ya. Yang dia tidak sama dengan kulit. Tapi kulit itu kumpulan dari sel kulit dan seterusnya. Jadi ini semacam semacam pemerintahan badan kita. Yang masing-masing memancarkan frekuensi. Selama dia masih hidup, dia memancarkan frekuensi. Jadi yang disebut sakit dalam teori ini adalah terjadi disharmoni pada frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi jantung, frekuensi saraf otonom, frekuensi kulit, frekuensi otot, frekuensi daging, frekuensi macam-macam, semua ada frekuensinya semua. Gitu. Jadi teorinya begitu. Ya, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Paham. Yep. Oke, kalau paham kita lanjut. Oke, jadi kalau kita hubungkan dengan stres yang tadi, ya kan? Kemudian proses kebentuknya saraf firing 3 hari, kemudian menguat di 30 hari, menjadi semakin kuat 90 hari. Proses itu disebut dengan neuroplasticity. Jadi sebenarnya artinya kita akan bilang bahwa sebenarnya tubuh kita itu tidak statis. Tubuh kita itu dinamis. Nah, karena dinamis, bisa saling mengubah. Bisa saling berubah dan bisa saling mengubah. Bisa berubah dan bisa saling mengubah. Asal kita ngerti caranya. Jadi dalam pernapasan kita bisa mempengaruhi. Nah, karena tadi saya bilang, untuk mengukur stres bisa lewat adrenal stress index, bisa lewat kekakuan pada tubuh, bisa lewat tes pernapasan, bisa lewat heart rate variability. Yeah. Kalau heart rate variability, apabila menghasilkan laju pernapasan saraf otonomnya cabang simpatik, berarti you lagi stres. Kalau orang lagi stres, simpatiknya pasti naik. Gitu. Jadi artinya kita harus cari ritme pernapas yang bisa menurunkan frekuensinya. Frekuensi yang mana yang bisa kita turunkan? Ya karena kita lagi di frekuensi simpatik, kita main di, kalau saya biasanya saya kasih ke orang-orang itu pakai ritme 5-5. 5-5. Apa itu ritme 5-5? Yaitu tarik napasnya 5 detik, buang napasnya 5 buang detik. Buang napas 5 detik. Tidak ada penahanan napas. Tidak boleh penahanan napas. Oh. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Gitu. Tarik 5, buang 5. Terus saja begitu. Gak ada napas. Berapa lama durasinya? Cara menghafalnya gampang sekali. Saya kasih tahu rahasia rumusnya. Cara menghafalnya adalah dari angka yang muncul pada pola ini, pakai saja misalnya 1-1 berarti 1 menit durasinya. 2-2 berarti 1 menit durasinya. 3-3 berarti 3 menit. 5-5 5 menit. 10 berarti 10 menit. Gitu gampang. Oh, gitu aja ya. Di sini itu ada hitungan rumusnya. Tapi saya nggak bahas di sini. Jadi sebenarnya ya kayak kita masuk ke bimbel lah kira-kira begitu. You nggak perlu tahu detailnya, pokoknya rumus cepatnya begini. Ya. Yeah, kan bimbel kan begitu kan rumus cepatnya. Iya benar. Gitu. Ya, kira-kira itu sama. Jadi rumus cepatnya adalah 1-1 menit, 2-2 menit, 3-3 3 menit, 5-5 5 menit. Nah itu. Itu silakan lakukan 5-5 selama 5 menit. Ketika mesti kita merasa enak sekali, reduce stress kita akan bagus sekali. Tuh, jadi kalau kita lagi bimbang, ragu dan sebagainya, ya tarik napas 5 detik. Buang. Santai aja, hidung-hidung juga boleh. Kalau hidung-hidung berarti dia akan meningkatkan nitric oxide. Kalau 5-5 sambil buang napasnya kita humming, berarti nitric oxide-nya meningkat 15-20 kali lipat. Tuh, jadi nyambung sebelumnya kan? Uh-uh. Ya, jadi sebenarnya sambung menyambung jadi satu tuh. Nah, jadi gimana cara reduce stress? Ya pakai frekuensi, ritme napasnya diatur. Anda atur ritme. Tuh. Gitu. Oke. Okay. Ya. Gimana cara stop sini? Oh, di sini ya. Tekan berbagi. Ya. Wow. Ya. Oh, begitu. Wow.
Jadi ini luar biasa ini. Ya kalau pengen maju itu handling stres dengan baik, manage stres dengan baik, lupakan ngomongi orang. Jangan, apa istilahnya, kita punya panah kita sendiri. Kita yang create, the best way to go to the future is to create it, kan begitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Baik menuju masa depan itu bagaimana? Ya dengan menciptakannya. Itu apakah juga yang bahasan tentang otak tadi itu Mas, yang 3 hari sampai menguat di 30 hari tadi itu kan bisa juga, apa ya, kalau menurut saya pribadi ini terkait sama bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, betul nggak sih Mas? Oh iya, ya, kan? Kan artinya, kan tadi saya bilang otak kita tuh secara fungsi saraf tadi kan nggak peduli, kita baik sama yang buruk tuh, iya itu prasangka begitu. Apa yang desain kan begitu. Gue udah kasih mekanisme fisikalnya, karena kira-kira bahasanya gitulah. Ini udah kasih, tapi dia itu bergantung bagaimana cara Anda memasukkan sesuatu ke dalamnya begitu. Nah, itu dia tuh. Tuh jadi prasangkanya apa yang mau dimasukin? Kalau prasangkanya setiap hari negatif, gue bakal begini, gue bakal gagal, gue bakal nggak ngerti, orang pun ajar nih, apa sih dia? Karena begitulah. Udah lupakan aja gitu, udah biarin aja. Gak ada untungnya lah gitu-gitu. Udah kita pengen maju, kita pengen redesign our apa namanya circuit ya di otak kita ini, kita redesign. Ya masukin prasangka-prasangka itu supaya ketika syarafnya itu kebentuk jadinya sesuai yang kita prasangkakan. Jadi mau ngomong apa nih? Bingung nih. Iya. Enggak, artinya gini Mas, kalau saya pribadi saya baru menemukan ilmu yang seperti ini gitu. Yang sama Mas Gunggung bisa dijelaskan secara gamblang gitu kan, sehingga akhirnya kita tuh nyambung yang tadinya kita sering dapat istilah seperti itu tapi tidak pernah dijelaskan secara ilmiah gitu loh Mas. Nah ternyata Ini kita baru bicara di sini. Kita belum bicara di sini. Karena ada otak yang di sini, ada otak yang di sini. Fungsinya nggak kalah canggih dengan di sini. Jadi di sini namanya saraf otonom. Ini namanya saraf intrinsik. Ada lagi di saraf entrik. Nah itu lain lagi ceritanya, termasuk fungsi-fungsinya itu luar biasa. Kita belum bicara koherensi. Bagaimana mengkoherenkan antara saraf di jantung dengan saraf di otak. Bisa jadi agenda berikutnya ini. Jauh-jauh bikin loa ya. Kita berpikir udah macam-macam loa gini-gini, loa traction sampai keluar. Udah sinkronkan dulu aja yang ada dalam badanmu. You bisa sinkronkan di situ, udah jalan sendiri semesta itu. Makanya kalau dengan konsep Jawa kan ada mikrokosmos, ada makrokosmos, ada jagat cilik dan begitu. Ya jagat cilik itu di sini. Kita beresin dulu jagat ciliknya, jagat gede itu udah tinggal ter. Dia mah di luar mah tinggal cecet, tinggal ngatur aja cecet, udah. Kita membenci ter. Oh, ini orangnya membenci. Ah, gua tempelin deh sama yang gelombangnya sama. Oh, orang ini positive thinking, gua tempelin deh sama yang gelombangnya sama. Oh, orang ini suka sedekah, gua tempelin sama itu sama setakan cara kerjanya cuma begitu aja. Sederhananya ya kira-kira begitu. Wow. Kita redesign dulu. Jagat ciliknya, you beresin dulu gitu. Sebelum nanti you mau mikir jagat gede. Cerita misalnya, contoh paling gampang lah. Saudara-saudara, saya punya ilmu untuk menurunkan berat badan. Sekilo. Ya, mendingan lu turunin dulu pakai ilmu lu, istilahnya supaya berat badan lu bisa turun. Atau misalnya begini, saudara-saudara, ini adalah jimat untuk kaya. Maharnya adalah 1 miliar. Kalau saudara-saudara punya ini, maka saudara-saudara bisa kaya. Ya terus ngapain lu pakai aja tuh jimat? Ngapain dijual ya? Ngapain dijual? Ya maksudnya ini kan hal-hal yang logis. Yeah, yeah. Maksudnya bukan kita merendahkan orang-orang seperti itu. Tapi kita kalau berpikir logis itu kan sebenarnya ya menyehatkan gitu, bahwa kita jangan terjebak sama sesuatu yang nggak logis. Memang nggak semua hal bisa dijelaskan secara logis, tapi sains sudah sedemikian maju saat ini gitu. Yang kita perlu lakukan adalah mencari tahu
lalu bergaul, lalu kita berkomunikasi, lalu optimis, jangan pakai kacamata kuda, yeah. Singkirkan ego, udah gampang kok hidup itu. Yang nggak suka dengan kita pastilah, jangan yeah. begitu, coba aja. Orang baru pertama kali belajar marketing, lalu dia posting mulu di Facebook, dia posting mulu di Insta Story atau di FB Story, orang ada yang ngomel kok. Pastilah. Iya, itu padahal nggak ada urusannya sama orang itu. Kita menulis sesuatu yang nggak ada hubungannya sama dia, nggak menjelek-jelekan dia, tapi orang jadi tersinggung. Nah, itu jadi stres orang itu tuh. Jadi ada something wrong gitu. Jadi kalau dalam pikiran kita, kalau kita ngelihat orang yang lebih maju, lalu kita sirik, lalu kita bencinya setengah mati sama orang itu pasti ada yang salah itu. Salah. Tanpa disadari sebenarnya dia lagi stres ya Mas ya. Dia lagi stres. Kita antara kasihan sama, ya saya udah ngalamin hal seperti itu, udah kenyang sekali saya. Ya udah flat, udah datar saya. Sama hal begitu tuh saya udah biasa aja. Artinya ya dulu mungkin saya shock, saya stres, tapi lama-lama oh malah akhirnya jadi kasihan gitu. Maksudnya gue mau tahu nih kenapa dia maju gitu, saya mau belajar. Apa karena saya orang yang nggak ngerti, dia berarti bisa lebih maju, berarti dia lebih ngerti. Oke, saya belajar dulu aja apa sih kenapa dia bisa begitu gitu. Itu yang bikin akhirnya kita jadi banyak network, jadi banyak pengetahuan. Dan ketika itu kemudian kita dapatkan semua pengetahuannya, kan jadi milik kita sebenarnya. Karena bisa saja dari orang yang kita benci itu, suatu saat kita akan butuh pengetahuannya dia. Bisa aja begitu. Ya, pasti. Kecuali kita lebih baik dari dia dalam segala hal. Dia ngeriset sesuatu, kita juga jago riset. Nah, dia bisa jual 1 miliar, gue bisa jual 10 miliar. Gitu. Tapi kalau kitanya biasa-biasa aja statusnya, belajar aja banyakin. Ya. Supaya neuroplasticity-nya itu loh kebentuk. Lalu kita rewrite, lalu kita bentuk prasangka pada diri kita sendiri, kita nanti akan spread gelombang frekuensi yang kita mau. Dan dia akan berbalik dengan sangat besar sekali. Luar biasa besar. Tanpa kita mau apapun. Tanpa kita, apa namanya, bersusah payah. Iya. Itu. Dan terakhir, jangan lupa bahwa semua itu terjadi karena kehendak. Betul. Orang itu mau membeli produk kita bukan karena kehebatan tulisan kita, yeah. bukan karena kehebatan pemikiran kita, bukan karena kehebatan relasi, tapi karena yang di atas itu menggetarkan hati pembeli. Karena yang di atas itu membolak-balikkan hati yang beli. Ya, yeah, betul. Jadi mau ke kita. Gitu. Kalau kita nulis sesuatu kemudian apa namanya? Orang jadi mengerti bukan karena kehebatan tulisan kita sebenarnya. Tapi iya dong. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati yang baca sehingga jadi ngerti apa yang dimaksudkan. Kenapa? Karena kalau ditutup, dikasih hijab, tulisan segimanapun bagusnya, segimanapun baiknya, enggak bakal orang itu paham, Mas. Betul itu. Iya, betul. Saya ngerasain betul di pengalaman saya di Olah Napas ini, kan saya kan baca jurnal. Banyak sekali, ratusan lah, mungkin udah enggak terhitung lah jurnal saya baca seperti itu. Terus gimana cara saya bisa paham? Ya saya mohon sama yang di atas supaya dikasih kemudahan untuk memahami, begitu. Karena kalau enggak, kalau yang di atas enggak ridho, kita mau beli buku setinggi 10 meter juga enggak ada yang dimengerti, betul Mas? Iya ya, benar-benar. Saya sering melihat hal seperti itu kok. Gitu. Jadi ada satu faktor X, saya sebutnya faktor X, yang orang tuh suka lupa bahwa dikala semua ikhtiarnya sudah dibentuk. Jangan lupa bahwa ikhtiar itu terjadi karena hendaknya. Kalau enggak, you akan dikasih sakit, you akan dikasih kesulitan, yeah, yeah. Begini, begitu, begitu. Enggak jadi itu ikhtiarnya. Tuh. Jadi faktor X ini, walaupun mungkin berada di luar semua teori-teori logis dan medis, gitu, tapi pengaruhnya bisa sangat besar sekali. Sama kayak, jika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmat. Lah cuma bersyukur doang. Iya, tapi you bisa enggak ngelakuin itu? Kan gitu. Itu dulu saya lakukan seperti itu. Jadi saya baca satu jurnal. Terus saya ngerti sedikit aja. Misalnya, oh glukosa adalah fuel, sumber energi. Saya alhamdulillah langsung. Dan enggak tahu gimana ceritanya. Nempel aja di otak tuh. Enggak hilang-hilang sampai sekarang.
Lalu misalnya saya hafal rumus glikolisis ada 10 step dari mulai glukosa menjadi glukosa 6 fosfat kemudian bla 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 terus sampai pyruvate di ujungnya lalu masuk ke siklus Krebs lalu masuk ke electron transport chain terus sampai nanti jadi ini semua dengan hitungan energinya ATP segala macam. Lalu saya syukuri banyak-banyak. Dan itu melekat sampai sekarang enggak hilang-hilang. Semua bacaan-bacaan yang tadi itu yang tadi saya munculkan itu sudah hafal di luar kepala. Saya hanya munculkannya supaya orang bisa lihat jurnalnya. Bahwa yang saya ucapkan itu Ini ada sanadnya. Ada dasarnya, ada sanadnya, ada sanad, ada matan. Jadi konsep matan itu luar biasa harus kita pakai. Karena banyak orang sekarang ini dia ambil dari sumber X, tapi dia nggak mau mengakui sumber X itu. Menghilangkan sanad. Lalu seakan-akan diklaim sebagai pengetahuannya. Sains itu lebih rasional sebenarnya. You cukup tulis rujukannya. Artinya kita sudah mengakui sanadnya seperti itu. Dari situ. Gitu. Jadi faktor-faktor X inilah yang tidak kalah penting harus kita perhatikan bagi siapapun yang sedang mencari sesuatu, sudah pengen belajar, yang mau berusaha, wirausaha, termasuk mereka yang sedang reduce stress. Kayak tadi antara stress and positive mindset, stress and belief, stress and helping people itu banyak sekali faktor X-nya. Ya. Semakin berat itu semakin benar tuh. Semakin benar tuh. Gitu. Wow. Nah, teman-teman. Saya rasa ini siaran langsung Facebook yang keren banget ya. Dan selain olah nafas tadi yang kita ada ritmenya dan disarankan 5-5 ya. Tarik nafas 5, buang nafas 5 detik maksudnya. Ya, bukan 5 hitungan. Bukan 5 hitungan tapi 5 detik. Kalau jadi 5 boleh juga. Ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bukan 5 tuh. Bukan 5 itu. Ya, itu 1 detik itu. Wow, dan gini teman-teman, di luar penjelasan tentang olah nafas sendiri, itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang sudah dijelaskan sama Mas Gunggung di depan ya, terutama di dalam ranah otak tadi. Nah, buat teman-teman yang barusan bergabung dan ketinggalan materinya, nanti setelah acara lagi, setelah siaran langsung ini selesai, nanti bisa di play ulang ya. Jadi itu menarik banget tuh. Dan selama ini yang mungkin kita hanya dengar, apa namanya ya, dengar, ya pokoknya gitu, harus gitu. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya nih. Kenapa saya harus berpositif thinking? Ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Yang selama ini mungkin tidak dijelaskan sama para teman-teman yang lain gitu kan. Dan ternyata ya otak itu merespon dan membentuk. Wah, itu luar biasa, Pak. Iya. Makanya orang-orang yang sudah tua itu malah disarankannya suruh anteng gitu. Salah. Karena jadi nggak ada respon hormesis. Nggak ada pergerakan ya. Nah, sudah baca buku lah, kumpul sama komunitas, kumpul sama komunitas, entah sekedar gaplean misalnya begitu kan. Iya. Berpikir lah begitu. Gitu. Saya juga ini mas, pernah baca literasi ya. Cuman saya lupa nih, saya nggak dimudahkan untuk mengingat soalnya. Tapi intinya adalah di Amerika itu ada beberapa pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Dan ternyata walaupun dia bisa membeli apa yang dia inginkan, dia itu tidak nyaman gitu. Dan itu tadi stres. Nah ternyata di sana itu ada sekolah khusus buat mereka. Bukan sekolah ya. Ada treatment khusus buat mereka gitu. Dan yang dilakukan di dalam lembaga tersebut, mereka itu cuman bercocok tanam. Terus iya. Apa memetik buah di kebun yang gitu-gitu mas? Iya. Ya bahkan ada acara-acara tertentu yang dibikin sama komunitas meditasi misalnya selama sebulan itu syaratnya adalah handphonenya di shutdown sebulan. Jadi dia lepasin dulu dari dunia online. Gitu ya. Udah dia di sana ngapain? Ya dia happy aja, ya bercocok tanam, dia menikmati udara pagi, dia berjemur, kira-kira begitulah. Dia latihan nafas, dia meditasi. Tingkat penyembuhannya tuh bagus sekali. Stresnya akan. Ah iya betul.
Dan selain stresnya berkurang, ada beberapa juga peserta tuh yang ada sakit fisik juga, Mas. Nah, selama setelah treatment yang seperti itu, mungkin sebulan atau tiga bulan kalau nggak salah itu, ada pengurangan yang sangat-sangat drastis kalau menurut saya. Bukan signifikan lagi, tapi ada proses penyembuhan yang sangat luar biasa tuh. Ya pasti, kan kayak tadi. Kan kalau dikasih analogi menurut Imam Ghazali itu, hati itu adalah raja. Ya. Pikiran panglima. Tapi sisanya rakyat, kira-kira begitu sederhana. Ya panglima jelas pengaruhnya besar, tapi panglima harus nurut sama raja. Jadi artinya kalau kita create something, kita over stress, prolong stress, sehingga dalam waktu 7, 30, 90, stresnya masih itu aja, otak kita kan nggak tahu menau. Pokoknya ya kebentuklah aktivitas yang sama. Jadi neuron saraf-sarafnya itu menguat, tapi isinya stres. Maka kemudian dia akan receive informasi. Dia akan kirim sinyal, kirim gelombang. Kalau misalnya modelnya Newtonian, berarti dia akan kirim hormonal, kira-kira begitu. Dia akan kirim hormon, dia akan kirim sinyal. Kalau kuantum, berarti dia akan kirim frekuensi. Kira-kira begitu pendekatannya. Ya apa yang dibentuk, itu yang dia akan kirim. Nah tubuh kita ini cuma nerimanya. Tidak bisa misalnya saya lagi happy pikiran saya, lalu kulit saya bilang, gue nggak mau ikutan pikiran lu. Gue pengen seneng, gue pengen sedih sendiri gitu. Nggak bisa. Mas. Yang lain tuh ngikut aja. Yang lain tuh ngikut. Pusat kontrol berarti ya, pusat kontrol. Iya, tuh, jadi ini yang kita kenalikan dulu, mikrokosmosnya itu tadi, jagat ciliknya dulu kita beresi, loanya dikreat dulu di dalam. Beres dalamnya, loa di luar itu insya Allah gampang. Kecenderungannya lah. Dan jangan salah, create loa di dalam, bisa nyebutnya koherensi. Create koherensi di dalam dengan di luar juga sama beratnya. Nah ini ada pertanyaan Mas Gung. Kalau sedang tidak stres, apakah manfaatnya ketika kita menggunakan apa? Ya begini, ya samanya kayak ini kan sebenarnya kita bicara sebuah tindakan preventif atau kuratif kan begitu. Ya kan? Kalau kuratif berarti terjadi dulu baru diobati. Ya kayak film India lah. Filmnya penjahatnya udah kalah, polisi baru datang. Kan biasa begitu tuh. Kalau yang nonton film India pasti tahu lah gitu. Penjahatnya udah kalah, polisinya baru datang belakangan. Atau kita preventif. Kita stres nggak stres, latih. Olahragawan kalau pengen tanding nanti 3 hari mau tanding baru olahraga kan enggak dong. Tandingnya kan 3 tahun lagi. Olimpiade nih misalnya atau PON 4 tahun lagi. Dari start hari pertama menjelang 365 hari kali 4 itu dia udah latihan. Dia harus susun sesuatu gitu. Supaya nanti ya dia sudah terbiasa dengan itu. Gitu. Jadi artinya stres enggak stres ya di manage, ya di create. Di create gitu istilahnya. Kan tadi the best way to create our future is to create it. The best way to achieve our future is to create it. Kita yang bikin gitu. Iya. Kita yang rancang. Oh, gitu. Jadi jangan cuman pada saat ada problem baru gunanya pengetahuan adalah sebagai ya kalau di medis dia ada yang disebut dengan preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif sama paliatif kalau di medis. Ya kita masuk di mana nih gitu. Kalau preventif berarti sebelum terjadi, kalau kuratif terjadi dulu baru diobati, kalau rehabilitatif ya proses pemulihannya gitu, kalau paliatif berarti perbaikan kualitas hidup, kalau promotif ya kayak gini kita promotif nih, kita promosi, kita kasih tahu ada begini gitu. Jadi kita di posisi yang mana. Jadi kalau kita sehat baik-baik aja ya jadikan sebagai preventif gitu. Jangan sampai udah stadium 3 baru melakukan ya. Begitu. Jadi akhirnya kita jadi tidak kuat terhadap tekanan besar. Iya. Ya kan tiba-tiba jeder divonis stadium 4. Mending stadium 3, stadium 4. Lalu begitu kita second opinion ke Singapura, lebih sadis lagi. Ya cuma 3 bulan waktu hidupnya. Wah. Lebih mana stresnya kan? Ayo, tambah stres. Tambah stres lagi. Jadi sebelum semua itu terjadi, cegah. Jadi latihan ini tujuannya bukan bikin kita jadi sakti. Kita sedang melakukan redesign sebuah activity. Saya bahasa sederhana, saya sering bilang sama teman-teman,
sama pasien-pasien saya khususnya, kita sedang redesign sebuah activity untuk override sesuatu yang sudah ada, begitu. Di override ya sama kayak kita punya file, ya kan kita tahu file itu jelek, ya ditimpa aja sama yang baik, kan begitu. Ya. Dan padahal kita bisa melakukan itu, dan proven by science, begitu. Jadi kita lagi melakukan proses redesign activity untuk override new activity. Atau new behavior, atau new thinking, atau new feeling, begitu. Tinggal mau apa enggak ya, Mas ya? Mau apa enggak, jadi yang lama ditimpa sama yang baru. Mau apa enggak? Jadi saya mau, semua orang ya ahanya pasti mau. Siapa yang enggak mau orang dapat bisnis untung misalnya miliar sehari kan? Pasti orang semua mau kan? Mau. Tapi bisa, ada satu kunci, satu kata kunci, dia bisa istimewa enggak? Nah, itu loh. 90 itu kan sebenarnya menunjukkan kondisi istiqomah sebenarnya. Menunjukkan kondisi itu. Ya kan hasil tidak akan mengkhianati proses. Itu aja dasarnya. Yuk belajar mati-mati ya dengan tulus ikhlas mohon sama yang di atas Robi Zikni Ilman tambahkan ilmu. Dia akan dikasih. Tidak mungkin enggak dikasih. Orang jahat aja dikasih kok. Iya. Yeah. Tidak mungkin kita yang sungguh-sungguh dengan niat baik apalagi pengen helping people kan. Hanya di setiap orang yang sakit berat ada community di setiap penyakit berat ada community, ada komunitas kanker lavender, ada komunitas LGK untuk leukemia, kanker pink dan sebagainya pasti ada. Apa tujuannya? Saling support. Oh, okay. Think people. Yeah. Artinya gini Mas, ini kan ada saya jadi kepikiran tadi. Buat maaf nih, buat teman-teman yang sedang mengalami skizofrenia nih Mas. Artinya hal ini bisa dipakai juga dong ya Mas ya? Ya bisa saja asal penanganannya tepat. Gitu. Buat terapinya dia supaya override dengan apa tadi itu? Habitnya dia yang lama gitu. Iya, pasti. Wow. Gitu, jadi ya... Ya sebenarnya ada banyak konsep-konsep tradisional itu yang bisa reduce stress. Bisa. Saya ambil contoh salah satunya. Ajaran Ki Ageng Surya Mentaram. Ajarannya itu bilang gini, dalam buku Power Jiwa itu, dia bilang, Saiki ngene nengkene. Saiki ngene nengkene. Sekarang saat ini di sini. Jadi jangan ditarik pikiran kita untuk lompat kemana-mana. Tarik aja saat ini sekarang. Jadi kondisi present. Kenapa disebut present? Present itu kata yang sama dengan hadiah. Ya. Yeah. Di saat ini di gift hadiah. Ya kita tarik sih, maka meditasi adalah kondisi di mana kita menarik di kondisi menyadari bahwa posisi kita saat. Saya lagi duduk sekarang. Ya udah, sadar aja saya lagi duduk. Udah, sekarang saya nggak lompat-lompat kemana-mana tuh. Saya merem, saya tarik nafas 5, buang nafas 5, fokus pada nafas yang keluar dan masuk. Ya udah. Ya, nggak ke distract yang lain ya. Nggak terisek, dia akan balik ke situ. Tuh. Ya, jadi banyak. Wow, keren. So, itu reduce stress dengan olah nafas ini, ya, salah satunya pakai 5-5, deep breathing juga bisa. Tapi 5-5 itu paling powerful, 5-5 tingkatannya. Lakukan 5-5 sama 5 menit atau 10 menit, Anda langsung enak. Enak pikiran, lahir batin, termasuk fisik. Nafas enteng, plong. Itu ada di video saya yang free sebelumnya di YouTube. Bagaimana pengaruh dari ya. Baru kemarin apa namanya saya diminta untuk mengisi Zoom dengan komunitas beberapa komunitas diaspora di negara gitu. Ya alhamdulillah bisa diterima dan sekali lagi ketika orang paham apa yang kita jelaskan itu bukan karena kehebatan kita tapi karena ya. Kita pas membolak-balik hati pembaca supaya memudahkan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau saya ditanya gimana saya bisa ngisi webinar atau workshop atau seminar itu dengan enak sehingga orang ngerti. Ada salah satu rumus sederhana. Memang ini tidak ada urusannya dengan logis. Ya. Itu bisa seperti yang seperti itu. Saya selalu mengamalkan doanya Nabi Musa. Itu rahasianya. Jadi sebelum saya kayak gini nih, sebelum saya zoom sama webinar sama Mas Tommy sama siapa aja. Saya selalu berdoa, Robi Sofri Sofri, Waya Sirmi Amri Makhluk, Datan Waya Sirmi Yafkob Kowli. Selalu begitu, berkali-kali, sampai hati saya tenang.
baru saya bisa ngomong dengan. Dan selalu setiap kali seperti itu dilakukan jadi lancar. Kenapa? Karena kalau kita lihat artinya itu sebenarnya sejarahnya disebutkan ketika Nabi Musa ingin ngomong gitu kan agak cadel, dimasuki bara gitu. Ya. Lalu dia mohon supaya mudahkanlah lisan, dengan ya, lapangkanlah dada atau jempol supaya mereka mengerti apa yang saya sampaikan. Lisannya ya fokus kali supaya mereka mengerti. Dan, karena kalau komunikasi begini nih hambatannya pasti hambatan pemahaman dan hambatan bahasa. Betul. Jadi saya memohon sama yang di atas supaya hambatannya ini diperkecil. Seberapa kecil saya nggak tahu. Karena itu adalah ikhtiarnya. Itu selalu saya lakukan, selalu dan pasti saya lakukan. Nanti silakan Anda bisa buktikan sendiri bagi Anda yang sering ngomong depan orang gitu, yang niatnya baik ya. Praktekkan doanya kecil sekali, lakukan lalu rasakan keajaiban ketika ngomong itu semua yang Anda sudah tulis, Anda sudah buat di slide PowerPoint nempel semua. Ya benar. Nggak tahu gimana, saya nggak ngerti. Ini pun saya ajak teman-teman saya di beberapa pesantren, you mau nggak ikut bikin penelitian? Kenapa penelitian kayak gini yang saya pernah jalani? Kali-kali aja mungkin ada berkahnya dari doa ini begitu kan, sehingga membuat atau apa ketika menyebut dalam hati mungkin ada saraf-saraf yang aktif sehingga doing something sama badan kita sehingga memperkuat aspek apa namanya ingatan, memori dan sebagainya. You don't know. Saya pernah challenge itu sama beberapa teman saya di pesantren, ada beberapa yang setuju, kebetulan corona sehingga kita tidak bisa ketemuan begitu. Awalnya kita set di bulan Maret sebenarnya di luar kota. Kita akan nanti ambil sampel beberapa orang, dia akan kita bikin sebuah kondisi untuk ceramah dengan subjek yang dia buat, bentuk slide segala macam, kita akan lihat dampak. Karena saya merasakan seperti itu. Ini di luar olah nafas. Ya, ya, ya. Kita ngobrol santai aja lah, nggak formal. Iyalah. Kita ngobrol santai. Oke. Okay. Wow, ini malam ini keren banget ya. Keren, 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 keren. Tapi memang benar sih Mas Gung ya. Jadi saya menarik masa lalu saya nih sekarang nih. Jadi saya seorang anak dengan didikan militer ya. Itu luar biasa. Jadi orang tua saya itu, bapak tuh punya senjatanya sendiri. Salah satu senjatanya adalah sabuk tentara yang hijau itu ya. Tahu ya teman-teman ya. Kemudian ibu saya juga punya senjatanya sendiri. Dan saya anak pertama dan waktu itu yang paling sering kena hukuman ya. Dan tak pernah ada suatu ketika punggung ini merah biru. Wah, jadi kalau tidur tuh nggak bisa telentang gitu. Karena ya biasalah kenakalan anak kecil. Tapi kenakalan anak kecil yang orang tuanya tentara gitu. Wah, bisa kebayang. Dan itu membuat saya waktu itu nggak percaya diri, minder, nggak berani ketemu orang dan sebagainya. Nah kemudian tadi dijelaskan bahwa ternyata kalau kita bisa menyadari ada pengetahuan seperti itu tadi ya teman-teman, nanti mungkin setelah acara ini selesai bisa ilmunya menarik sekali tadi yang disampaikan Mas Gugung tentang otak itu. Nah saya waktu mulai lepas SMA Mas, itu saya merasa rugi dengan kondisi saya yang kok saya nggak berani ya menghadapi orang. Saya ngobrol berdua gini Mas, itu nggak berani itu. Sampai dulu SMA tuh pacaran diwakilkan. Jadi teman saya yang ngapel malah, sayanya nggak ngapel gitu. Karena ya itu tadi gitu. Aneh kan orang yang seperti kayak gitu minder. Itu over minder kalau menurut saya. Terus nggak berani menemui orang lah siapapun itu. Gitu. Bahkan orang yang sudah dikenal cuman ngobrol berdua aja keringat dinginnya luar biasa. Akhirnya yang pertama kali saya ingin rubah karena saya merasa rugi juga. Wah ini kok sudah semakin besar tapi saya masih punya seperti itu gitu. Ya ini mungkin juga membuktikan apa tadi ilmunya Mas Gunggung tentang otak tadi ya sampai 90 hari tadi. Nah saya langsung ekstrim Mas, tapi waktu itu mengambil kursus broadcasting radio dan TV waktu di Jogja. Dan itu luar biasa. Wah di depan kamera itu wah luar biasa. Tapi memang akhirnya karena aha tadi saya pengen berubah nih. Gak mau seperti ini. Nah, saya bisa mempertahankan itu. Akhirnya jadi cerewet kayak gini, Mas. Ya, sama kayak saya dulu, saya bukan penulis.
Saya nggak bisa nulis. Jadi saya belajar, saya coba. Dulu tulisan saya jelek-jelek sekali. Isinya alay. Saya masih punya blog 90-an ya. Waktu 90-an blog saya isinya tuh. Alah, adalah. Gitu, memalukan. Kemudian saya mulai belajar dikit-dikit. Saya belajar dari orang. Saya ikut di sesi-sesi free yang sifatnya gimana cara merancang tulisan, cara membuat poin-poin. Mulai membaik. Lalu ada salah satu yang selalu saya lakukan di setiap bulan puasa. Saya nggak ngerti, ini pengalaman pribadi ya. Ya. Jadi setiap bulan puasa itu saya menjadi sangat produktif. Ternyata begitu. Ya dulu karena saya nggak ngerti teorinya. Ternyata ketika saya mengerti bahwa orang puasa itu adalah reducing glukosa. Ketika glukosanya reduce, glikogennya reduce, maka keton naik. Jadi kita masuk pada kondisi ketosis kalau puasanya benar ya. Karena saya waktu itu makan pun nggak begitu banyak, jadi bisa masuk ke kategori low carbs atau mungkin very low carbs. Di situ menjadi sangat produktif. Ternyata encernya itu akibat dari keton, bahan bakar itu lebih bersih fuelnya dibandingkan glukosa. Oh. Lantas orang apa lain pun bisa berbeda, tapi ini pengalaman pribadi. Iya. Makin produktif. Bagaimana caranya kita produktif? Coba turunin glukosa. Turunin glukosa. Turunin gula darahnya, maksudnya sampai normal gitu kan. Jadi sampai kategori normal. Terus di garis bawah itu kurang turunkan glukosa. Lo ya orang kalau stres itu glukosa naik, jangan salah lo ya. Makanya ada orang males makan tapi gulanya masih tetap naik. Kan orang tahu kanker misalnya makanannya glukosa misalnya. Nah, begitu dia tubuh kita stres, tubuh kita kan membentuk metabolisme disebut dengan gluconeogenesis. Neogenesis itu proses pembentukan glukosa mandiri tanpa bantuan. Dia otomatis kalau kita stres otomatis akan memproduksi glukosa juga ya. Yes, betul, sesuai dengan kebutuhan. Jadi semakin tinggi stresnya kebutuhannya dimunculkan semakin besar. Gitu. Wah, tuh. Buat teman-teman yang suka stres, langsung ambil napas 55. Apalagi di masa pandemi sekarang nih. Nah, itu. Ya kapan-kapan lah kita bahas. Oke. Karena memang banyak ditemui mas, ditemui teman-teman saya juga kalau pas curhat ya selalu itu aja sebetulnya. Jadi ternyata stres juga itu menutup jalan ide mas, jadi dia nggak bisa mikir gitu. Iya. Mungkin tutup glukosa tadi itu ya. Bukan begitu teorinya. Jadi ketika orang lagi stres itu hormon stres itu namanya glukokortikoid. Jadi dia akan override fungsi kecerdasan. Itu ada dasar ilmiahnya. Betul itu. Makanya kalau orang lagi stres, itu jatuhnya otot. Makanya adrenalin rush itu powernya besar. Tapi yeah, kecerdasan turun, gampangnya begini. Mas Tommy lagi jalan sama pacar nih. Contoh aja, contoh. Jangan Mas Tommy. Ya, contoh. Si A. Ya gak apa-apa, contoh sama. Si A lagi jalan sama pacarnya. Lalu si A lari. Pacarnya ketinggalan. Itu enggak salah si A itu, enggak bisa dipermasalahkan, enggak bisa disalahkan. Karena cara kerjanya memang begitu. Hormon stres memang begitu. Dia glukokortikoid, dia akan memperkuat otot, lalu dia menurunkan kecerdasan. Gitu. Yang penting dia selamat dulu, kan fight or flight. Iya. Tujuan kita melatih intermittent stress yang tadi saya bilang masuk kondisi hormesis, yaitu contohnya misalnya kayak olahraga fisik, kemudian puasa, kemudian intermittent hipoksia, itu kan melatih supaya kesadarannya tetap ada. Gitu. Jadi stresnya nggak override fungsi kecerdasan kita, tapi kita yang mengendalikan dia. Gitu. Nah itu tapi harus dilatih kan mas? Harus dilatih, nggak bisa. Dilatih. Supaya apa? Supaya powernya kuat. Powernya apa? Ya saraf-sarafnya kita jadi banyak yang isinya hal yang sama. Ya kan, yang tadi kebentuknya neuroplastik. Makanya orang olahraga misalnya paling contoh atlet profesional lah. Ya. Mulai hari pertama dia sudah membayangkan megang medali emas. Pertandingannya baru ada 2 tahun lagi. Yeah.
Tapi sekali Ya, itu dilatih, kuat banget dia ya. tanam kuat sekali. Itu dia tanam kuat sekali. Tuh. Jadi, dia create realita. Itu yang kemudian akan jadi kenyataan. Loh, tapi kan dia kalah. Berarti realita dia kalah sama realita lawannya begitu. Lawannya lebih kuat lagi. Ah, iya benar benar benar. Itu aja solusi apa jawabannya sebenarnya. Itu sering terjadi, Mas. Maksudnya gini, ya mungkin saya juga pernah ngalami ya, juga teman-teman. Jadi kita tuh berdoa nih, ya Allah, berikanlah saya omset 100 juta per bulan. Gitu kan? Dan nih, aha nih, datang nih, 3-5 hari ya, hampir hampir sebulan lah. Tapi ketika di pertengahan bulan, melihat kondisi realnya, kayaknya nggak nyampe nih 100 juta. Kita cancel. Ya makanya ada sesuatu yang disebut sebagai ketika seseorang itu sudah yakin ada sesuatu, maka dia akan diuji. Ah, oke. Okay. Jadi kalau seseorang sudah yakin, aku bakal dapat nih, dia akan diuji. Gak mungkin orang yang, jadi ujian itu gak cuma datang dari, ya kayak aktivitas, jualan. Tapi ketika keyakinan akan diuji, yakin gak? Ya, ya. Kalau iya yakin, nah, diuji keyakinannya. Dan jangan dulu kita bilang kita yakin sebelum kita diuji. Ya, banyak ya, tuh yang ngensel tuh, Mas. Kan, banyak sekali nanti, banyak sekali. Makanya di situ peran kita berprasangka positif di situ. Iya. Ya, kan? Terhadap apa? Terhadap semuanya. Kalau nggak jadi sekarang, kok mungkin besok. Kok besok lagi? Mungkin besok lagi. Kok besok lagi nggak? Ya mungkin besoknya lagi. Gagal lagi selama sebulan, berarti yang Maha Kuasa mungkin punya jalan yang lain. Nah, jadi, itu dia. Selalu set di sini kan kita bagaimana prasangka yang tadi dibentuk kan begitu balik lagi. Betul. Karena enggak mesti yang kita mau kemudian yang kita yakini terjadi saat itu, enggak mesti. Oh iya, belok-belok dulu. Kadang-kadang kita harus belajar dulu, kadang-kadang kita kena tampol dulu, kadang-kadang kita kena tampar dulu, kita kena rugi dulu, kita bang dulu kan. Kita iya, dihina orang dulu, kita direndahkan orang dulu, dicaci maki orang, direndahkan. Ya biarin aja, oh dia punya mulut, saya punya mulut, dia punya hati, saya punya hati, dia punya otak, saya punya otak. Dan saya gak mesti sama dengan dia, kan begitu aja. Iya, betul. Ya, dan kita sih, hidup kan bukan buat dia gitu ya. Nah, kita dapat dari ceramahnya Agim waktu itu, tentang jual mangga. Kalau pernah baca pasti ketawa, tapi itu syarat dengan hikmah. Jadi orang jual mangga itu, ya suka-suka dia. Misalnya dia punya mangga yang manis sama asem, gitu dibilang ini berapa mangganya kata yang kata ibu-ibu ini 25.000 mahal amat ibu mah nggak punya duit jangan nawar mangga saya tersinggung ibunya kan gitu. Yang satu lagi ibu nggak punya duit ya udah nggak apa-apa ini saya kasih deh duitnya untuk 25.000 maaf bu nggak ada kembaliannya 5.000 sedekah aja gondok lagi nih kemudian dibilang lah sama suaminya ceritanya begitu ya biar aja dia punya mulut siapa punya mulut. Ya kita jangan ikut-ikutan kan begitu. Itu kan pilihan dari seseorang yang sudah dibekali dengan semua tools. Kan toolsnya sama. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kolbu, pikiran, perasaan, sama aja tools. Ya kita yang rancang sendiri kan. Jadi apa? Ya udah jadi kalau kita sudah merasa yakin dan kita belum diuji dan ujiannya makin tinggi makin berat. Gitu. Kalau cuma ujiannya masih enteng-enteng kayak gitu, pembelinya gagal, nggak jadi, itu mah gampang, Mas. Gampang, ya. Cacian, Anda direndahkan, Anda di... Oh, segitulah. Dianggap bukan siapa-siapa. Itu lebih menyakitkan. Fitnah, misalnya begitu, kan. Wih, ya, kalau belum nyampe yang gitu-gitu tuh masih kecil lah, ibaratnya. Masih, masih cincai lah. Tapi kalau sampai begitu, itu artinya Anda itu udah jadi calon orang besar. Pemikiran. Tindakannya akan besar begitu. Maka dihajarlah sama gelombang-gelombang yang besar juga. Jadi ya udah. Biar pantas juga ya, pantas dan kuat ya. Menerima yang memang patut kita terima saat itu gitu. Jadi nikmati ya perjalanan begitu. Tuh, wow. Kan tadi jalankan aja. Jadi oleh-olehnya itu ritme 55. Ya. Boleh nggak 155 kita masukin loa? Boleh aja, ada masalah. Tapi ada saat khusus nggak, Mas? Ada saat khusus kita ketika melakukan napas ritme tadi?
Nggak ada ya. Saya malah saat lagi santai nunggu kendaraan atau naik motor atau di pesawat atau di mobil, ya 55 karena udah biasa. Oh. Gitu. Yang penting kita nggak lost fokus sama jalanan aja. Kalau masih baru dan ragu dan belum bisa multitasking pikirannya gitu, bisa. Saya ini multitasking, udah bikin ini, bikin itu, segala macam sendirian. Tapi saya pernah mas perjalanan dari Kudus ke Jogja, terus selama perjalanan tuh napas ritme nih. Yang anehnya tuh pandangan tuh lurus ke depan aja tuh. Jadi fokus apa sesuatu yang ada di ya gini lah. Iya. Gitu kan? Itu otomatis seperti itu mas kegiringnya. Ya bisa aja. Kalau kita udah biasa, otak kita kan. Karena otak kita kan cara kerjanya kan mengikuti apa yang kita desain, itu aja. Wow. Oke. Udah 1,5 jam nih, nggak terasa nih. Padahal tadi targetnya sejam. Oh iya. Karena di setel santai mas, di setel santai jadinya kita nggak terpatok sama waktu kan, kayak gitu. Nah, ini juga baru saya tinggal 20 menit lagi nih. Saya lupa nggak bawa charger. Oh gitu. Wow, ya teman-teman luar biasa nih materi malam hari ini ya. Dan nanti yang paling penting sih di prakteknya sih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang barusan bergabung di menit-menit ini, nanti setelah usai Facebook Live ini bisa di setel ulang ya. Jadi bisa dapat secara keseluruhan materinya. Bukan materi lagi, sini ilmu ya, ilmu yang sangat aplikatif banget, ya kan. Jadi kalau misalnya memang kita konsisten dan istiqomah, nah itu kuncinya juga, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah kemudian ini sebenarnya masih tarafannya masih taraf rendah ya mas ya? Masih basic sekali. Masih basic sekali, dan kalau misalnya yang pondasi ini teman-teman sudah kuat, itu mungkin ekstremnya nih, ekstremnya saya bilang kita bisa jadi si pahit lidah nih. Dasarnya kan itu kan nyaris istilah itu kan ada di nyaris semua tradisi dan budaya. Kalau di Jawa istilahnya idu geni. Gitu. Idu geni, betul. Sama aja lah. Makanya dalam konsep Jawa yang saya belajar itu kita jadi hati-hati dalam menyusun sesuatu dan melontarkan sesuatu. Karena lontarannya itu kecenderungannya akan jadi. Ya. Karena lontaran ini juga energi yang kita sudah kumpulkan di sini kan mas ya. Rancas mungkin tuh jadi mengerucut lalu jadi dear. Nah, itu kayak lagunya ini Lati ya itu. Aji neng diri ono eng Lati ya, itu hati-hati. Lagi rame katanya itu. Nah, itu viral banget itu, keren sih. Nah, oke okay, teman-teman, nih keren banget nih malam hari ini saya merasa mendapatkan sebuah rezeki yang berlimpah-limpah. Terima kasih Mas Gunggung. Sebagai mediator dari Yang Maha Kuasa untuk menyampaikan hal yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Dan teman-teman jangan sia-siakan ya ini ya apapun ya, karena ilmu apapun itu kalau nggak dipraktekkan ya wassalam. Jangan-jangan kita juga jangan mengharapkan sesuatu dari situ gitu kan. Kita mungkin memang punya ambisi, punya tujuan, tapi kalau ilmunya tidak dikerjakan, ilmu ini kan artinya apa? Kita ada pergerakan gitu ya mas ya. Nah kalau kita punya impian tapi kita nggak pernah bergerak nih, itu agak susah gitu, agak susah untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu kan. Bayi, jarkoni ya, isa ujar raisa ngelakoni gitu. Karena bayi aja kan ikhtiarnya nangis nih, aku mau susu gitu, aku mau, aku pup, aku pipis gitu, dia kan menangis gitu kan. Dan ternyata kalau diamati dia pipis tuh nangisnya nadanya gini, kalau pup tuh nada, kalau minta susu lapar tuh, nah kayak gitu loh. Jadi bayi aja action gitu lah. Kita yang sudah itu udah hebat. Yang hebat itu adalah kolbu ibunya. Ah betul, bisa menangkap apa yang dimaksud oleh frekuensi tangisan itu. Betul, ada frekuensi, ada data dan informasi yang disampaikan, lalu diekstrak, diambil. Kolbunya kan ini kan gelombang itu kan nyampe ke kita kan kena ada medium. Yeah.
lalu dia hilang sebagian, hilang sifat terus sampai masuk ke dalam, ada lapisan-lapisan pintunya sampai yang paling dalam, sehingga ibunya ngerti ini maunya begini anak, ini maunya Nah, begini. itu benar. Jadi ininya kuat, ininya peka sekali sampai ke lapisan yang paling dalam. Iya, dulu saya kan ngamati tuh, oh dia pup nih, oh dia gitu. Ya, kalau kita ngamati kan berarti pakai analisa. Kalau ibunya nggak analisa, ibunya ngerasa. Iya. Pakai rosso. Rosso. Iklan, iklan. Aduh, keren, 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 keren. Oke ya, ya. Kita ketemu lagi lah, gampang lah. Oke, Mas. Ya, takutnya nih tiba-tiba mati mendadak nantinya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Gugung. Kita kasih aplaus dulu. Dan 1 jam 40 menit, nggak berasa tadi ya, dari jam 20 WIB. Dan materi kali ini, wah keren banget nih ya. Saya harapkan teman-teman yang nonton ini bisa di-share kemanapun, karena ini sangat keren banget, sangat aplikatif banget, dan mudah-mudahan juga bisa membantu semua teman-teman saudara-saudara kita yang sedang stres di masa pandemi ini, sehingga ketika melakukan olah napas dan memahami apa yang disampaikan Mas Gunggung di materi kali ini, itu bisa mendapatkan ide, aha, dan ahanya tersebut bisa dipertahankan ya, dipertahankan sehingga kita semua mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena pasti daripada mengeluh, waduh gimana cari duit susah-susah. Nah, susah-susahnya tuh kalau kalau terbentuk di sini. Istilahnya begini, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ya. Betul. Kalau nggak ada lilin, ya pakai obor lah. Pokoknya kita harus menyalakan sesuatu. Jadi gitu ya, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Gunggung. Jangan kapok-kapok lagi untuk sharing di tempat saya. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui Mas Gunggung, bisa juga mengunjungi websitenya wisatabugaroficial.com. Ya. Di sana ada paparan yang sangat komplit sekali, yang bisa kita pelajari dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan lah ya, kita bicara kehidupan, karena napas sama dengan kehidupan. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Gunggung. Sekali lagi. Ya. Ya. Thank you. Wow. Ya, teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mampir di siaran langsung Facebook saya malam hari ini, terima kasih banyak. Ya, semoga ini menjadi sebuah bahasan dan topik yang sangat menarik dan bermanfaat buat kita, keluarga, teman, saudara, dan siapapun itu. Terima kasih juga buat Lope-Lope-nya, Alhamdulillah ya. Buat ini saya nggak bisa sebutin satu-satu, ada Om Muksin, ada Om Nur Sefi, dan teman-teman yang lain, Om Ari, terima kasih sudah mengikuti sampai sejauh ini ya. Kita tadinya 1 jam